Sebab tu tadi di awal tadi saya sebut ni dalam dalam masjid kita ni berapa ribu orang duk ada ni, 1000 orang duk ada. Semua ke akan melihat cahaya matahari 2019? Tidak. Ada beberapa orang yang sekarang dia sedang mendengar dan dia malaikat maut sedang mengira sakibaki ajalnya. Duk dengar ni, dia dengar. Hampa tengok ni, 2019. Hampa tengok 2019. Hampa tengok Januari 2019, berapa orang yang ada dalam ni akan dijemput oleh Allah Azza wa Jal dan dia sekarang dia sedang mendengar perjalanan ke barzah. Buat persiapan. Buat persiapan. InsyaAllah kalau saya sebut, InsyaAllah jadi. Kau nak suruh tunjuk? Tak payah. Ha, tak payah. Tapi ingat elok, duduk di mana, ingat elok. Yang siapa disandak di tiang, kalau Hak Lena lagi kemungkinan tinggi, Hak Lena. Oh, senang, nanti kalau mereka beritahu ustaz, bulan sebelah tu meninggal seorang. Dia kata, mana ni? Saya ingat tak, duduk belah kanan tu, baju merah. Ah, contohlah. Ha. Saya tak melawak. Sekian, terima kasih. Nah. Saya tak melawak. Tetapi ada yang sedang meniti hari-hari terakhir 2018. Buat persiapan. Allah beri masa kepada kamu 2 bulan. Allah beri masa kepada kamu 4 bulan setengah. Buat persiapan. Nak bertemu dengan Allah cara baik. Malam ni kita nak cerita ringkas. Dia nak ke mana? Bila malaikat maut cabut nyawa dia tu, dia nak pergi ke mana? Ke mana dia akan pergi? Tak ada siapa tahu bila dia nak mati, tak ada siapa tahu di mana dia nak mati. Bulan 1 hari itu saya aksiden yang sangat teruk. Kereta kami total loss. Kami balik daripada Riau, Indonesia bersama dengan 3 orang lagi penumpang yang lain. Saya, arwah Ustaz Murtada, Ustaz Hambali dan ayah arwah Ustaz Murtada, Pakcik Yusuf. Kira-kira pukul 7 malam di atas lebuh raya utara selatan, perjalanan nak ke Sungai Tani, sejam lagi je nak sampai. Di Taiping, kereta kami terbabas. Berguling, terantuk, pecah kereta apa semua, tu yang saya habang pecah tadi di sini ni. Kan? Maka, 2 orang tak sedar, 2 orang lagi berjalan keluar. Iaitu Ustaz Hambali dan Pakcik Yusuf boleh berjalan keluar. Dua-dua orang sihat elok. Dua-dua orang tak sedang terih. Iaitu saya dan arwah Ustaz Murtada. Arwah Ustaz Murtada tak sedang daripada situ sampailah hari yang ke-10. Kemudian beliau meninggal dunia. Wafat di hospital Taiping. Di hospital Taiping. 5 hari saya duduk dengan dia di hari-hari terakhir beliau arwah di Riau, Indonesia. Kami jalan bukan pusing-pusing seronok-seronok tepi pantai, pergi ziarah pondok-pondok di sana, satu pondok ke satu pondok ke satu pondok, tengok apa nama ni, kubah yang nak dibangunkan masjidnya oleh arwah Ustaz Murtada. Tidak ada satu perkataan pun yang disebutkan oleh Ustaz Murtada ni tentang kematian. Tidak ada satu keadaan pun yang ditunjukkan oleh arwah Ustaz Murtada bahawa dia ni nak pi dah. Sepanjang perjalanan penuh dengan hilai ketawa dan juga gurau senda di antara kami 4 orang. Ataupun kami 3 orang, takkan nak melawak dengan ayah dia. Kan? Kami 3 sajalah. Melawak sungguh. Sepanjang ni ustaz-ustaz macam tu lah. Kalau duduk lah kereta borang petau perangai mereka. Kan? Hak kentut lah kereta. Hak buang guci lah. Ni. Tak ada tunjuk apa. Kira sampai atas flight tu pun duduk makan lagi atas Asia tu. Ada boleh makan walaupun mahal sikit kan. Makan lagi. Turun-turun tu daripada KLA kami bergerak ke Putrajaya. Makan lagi. Dan Ustaz Murtada sepanjang 5 hari saya duduk dengan dia. Siang dan malam kami tidur sebilik apa semua. Naik satu kereta. Pi satu tempat. Tak ada berpecah langsung. Masuk dalam market pun membeli belah jalan sekali. Tidak sekali pun dia mempamerkan bahawa itu adalah hari-hari terakhir beliau. Dia pun tak tahu bahawasanya hari itu. 3 hari bulan 1, 2018 adalah detik-detik terakhir dalam kehidupan dia
untuk dia menatap wajah alam ini dan juga wajah-wajah manusia dan juga kawan-kawan yang dia kenal. Makan petang tu adalah makanan yang terakhir yang dimasukkan oleh arwah ke dalam mulut dia. Makan. Lalu kotlah tak ada kot makan jadi, kenapa ni? Makan dua mulut saja. Tak ada. Dia pun dua pinggan, saya pun dua pinggan. Lawan. Tengok lauk, dia pun tengok lauk balik. Tengok nak makan apa lagi. Tak ada. Tak ada tanda pun. Kerana Nabi dah sebut dah, tiada siapa yang tahu di mana dia mati dan bila dia mati. Tengok. Berapa jam sebelum eksiden masih mampu untuk masukkan lagi makanan dengan lazat, dengan lalunya ke dalam mulut. Kemudian Allah SWT menjemput arwah almarhum Ustaz Murtadha bin Yusuf rahimahullah. Para pelajar yang dikasihi Allah SWT sekalian, yang keempat tentang kematian, iaitulah kematian seorang sekali saja. Semua mesti akan rasa sakit mati. Sebab itu Rasulullah ajak kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah beban dan sakit kami ketika kami menanggung sakaratil maut. Nabi hak hebat pun baca, kita tak pernah baca doa ni. Seolah-olah kenal lama dah dengan malaikat maut. Seolah-olah ada ID malaikat maut. Seolah-olah ada nombor telefon malaikat maut. Sedangkan malaikat maut, bahkan tidak ada seorang malaikat pun yang pernah kita berjumpa. Nabi ajak, Nabi kata baca doa ni kerana sakit itu mati. Tak ada kecuali ke Rasulullah? Tidak ada kecuali. Rabi sendiri merasakan kesakitan mati. Apatah lagi saya yang tak ada apa. Apatah lagi kita semua. Tiba-tiba Rasulullah bagi satu pengecualian. Kata Rasulullah, ada satu kelompok, bukan seorang, satu kelompok, setiap kali mereka ni menghadapi kematian, mereka tidak akan merasakan sakit mati. Kelompok itu adalah asyuhada, mereka-mereka yang mati syahid. Yang ni memang special. Siapa yang keluar, tinggalkan rumah dia, tinggalkan keluarga dia, tinggalkan pekerjaan dia, tinggalkan harta ringgit dia, tinggalkan anak-anak dan isteri dia, dia sanggup tinggal lima benda ni, keluar untuk berjihad, lawan dengan orang bukan Islam, untuk tegakkan agama Allah. Allah Ta'ala kata, aku bagi special, mati hang tak sakit. Tetapi siapa yang sanggup tinggal keluarga? Siapa sanggup tinggal anak dia? Siapa sanggup tinggal isteri dia? Siapa sanggup tinggal rumah dia? Siapa sanggup tinggal kerja dia? Dan siapa sanggup tinggal duit yang dia himpun banyak dah? Ustaz, bila ustaz orang nak tanya sanggup tinggal lima benda ni, malam ni kita pekat tanya diri saya, tanya diri saya, para pelajar adik-adik sekalian tanya diri masing-masing, boleh tak sanggup tak tinggal? Kalau hari ni orang ajak berjihad, ada lagi ke ustaz peluang berjihad? Para pelajar yang dirahmati Allah, malam ni saya sebut kepada kamu semua, kita masih berbaki satu lagi peperangan yang besar yang akan dipimpin oleh seorang cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ialah Muhammad ibn Abdullah, iaitu al-Imamul Mahdi. Perang tu belum berlaku. Saya rasa bertuah walaupun saya hidup tahun 2018. Kerana apabila membaca hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, umat akhir zaman ini juga mampu untuk menyenaraikan diri mereka di kalangan yang akan dimuliakan oleh Allah sebagai kumpulan syuhada, yang apabila mati mereka tidak akan merasakan kesakitan. Tak sakit. Syuhada tidak sakit. Malam ni saya ceramah, syurga telah pun ada, neraka telah pun ada malam ni, tetapi belum berpenghuni. Tidak ada makhluk lagi di dalam syurga. Sungainya telah mengalir, bidadarinya sedang berjalan, rumah-rumah dan istana telah pun siap, gunung-ganang telah pun dibangunkan oleh Allah, tempat-tempat berjalan, pokok-pokok dan juga sungai-sungai telah pun mula ada di dalam syurga. Tetapi belum ada manusia, kecuali satu kumpulan, kecuali lagi, subhanallah, iaitulah kumpulan syuhada.
pada malam ini kesemua syuhada, kesemua mereka yang pernah bergelar syuhada telah pun berada di dalam syurga, tetapi bukan sebagai seorang manusia. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, mereka berada di dalam perut, di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau. Burung-burung ini membawa ruh-ruh syuhada ke mana saja mereka nak ronda dan bersiar-siar di dalam syurga. Sejak daripada hari pertama dia mati sampai malam ni, burung-burung yang membawa ruh para syuhada telah pun berada dalam syurga. Mulianya orang mati syahid